Assalamualaikum guys, ketemu lagi dengan saya Bonsai Kampung. Acara hari ini kita bolang bonsai di tebing di bawah bebatuan dan tebingnya cukup tinggi dan cukup gersang juga guys. Oke guys, ayo kita mulai mencari bahan yang berkualitas. Medannya cukup tinggi juga, cukup terjal juga, cukup melelahkan juga. Yuk, kita coba naik ke atas. Tuh guys. Guys, cukup terjal juga guys. Buat para pebonsai, kita uji nyali di sini guys. Cukup terjal juga. Yuk kita naik, kita panjat. Cukup angker juga guys, tinggi guys, no guys, bawah guys. Susah guys. Aduh, susah juga ternyata guys. Dalam guys. Ngeri sedap guys. Cukup terjal juga guys. Tinggi. Tebing cukup curam. Lihat kanan kiri sangat curam. Itu pohon bintawas guys. Bintawas atau disebut jalitri. Itu cukup besar juga. Ini jenis pohon legudi dan bunut. Bunut pucuk. Bunut hijau. Yo guys. Yo guys, kita panjat lagi ke atas guys. Cukup susah juga guys. Panjat guys. Kita pengen tahu di atas seperti apa guys. Oke guys, ini pendakian saya guys. Susah guys.
Oke guys. Sampai guys. Akhirnya kita nyampe juga di atas guys. Posisi bawah guys. Kita sekarang posisi ada di ketinggian berapa kaki? 60 meter dari. Oke guys, sekarang kita sudah sampai di tempat tujuan. Kita menemukan pohon ampas putih. Sini guys, ampas putih. Coba kita cari yang kecil. Syukur-syukur kita dapat yang bagus. Dan kita mulai. Ini guys, pohon ampas putih yang akan kita eksekusi. Ini guys. Oke guys, sekarang nih yang akan kita eksekusi, kita sortir, kita potong bagian sini guys. Oke. Oke guys, sedikit lagi guys.
berhasil guys.